Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini ada penampakan poster terbaru yang telah dirilis oleh Toei dari Kamen Rider Gabu. Dan berbeda dari yang sebelumnya, di poster terbaru ini menampilkan basic form dari Kamen Rider Gabu, yakni yang ungu ini Papin Gami ya, yang mempresentasikan kekuatan dari permen Gami ya teman-teman. Dan menariknya di sini nggak cuman form itu aja ya teman-teman, di sini ada 4 form lain, bisa kalian lihat sendiri ya, nih yang bulat-bulat kecil itu yang sebelahnya Kamen Rider Gabu. Oke, kita bahas yang pink dulu ya. Yang paling atas ada form Gurukian, yaitu dengan kekuatan lollipop ya teman-teman. Terus yang pojok kanan atas itu ada Fuamelo, yang merupakan kekuatan dari Marshmello. Dan lanjut di pojok bawah ini yang warna kuning ini ya teman-teman, form ini namanya Zaku-Zaku Chips, yang mempresentasikan kekuatan Potato Chips ya, keripik kentang nih guys. Dan yang terakhir ini guys, yang warna merah nih guys, ada Chocodon ya teman-teman, formnya kayaknya keren banget nih guys. Chocodon ini kekuatannya coklat. Dan itulah nantinya kelima form yang bakalan digunakan oleh Kamen Rider Gabu. Dan gimana menurut kalian? Coba dong komen. Ya, komen apa gitu mengenai Kamen Rider Gabu ini. Oke, kalau gitu segitu aja dulu ya updatean kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di updatean berikutnya Kamen Rider Gabu. Sarabai.